Ojo nesu-nesu terus. Cepat tua engko ho'o tenan. Ho'o tenanan gue. Sama nih, bukan sim salami abraka dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurri muhajjarin al-qahirin kambin fi'atin Malikatin ghalabat kata kafaratan bi'idillah Wallahu ma'asabirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anintum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim Hasbi Allahu la ilaha ilahu alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arashil azim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Amma ba'am hadratal muhtaramun wal mugaramun Para alim ulama para kiai alladzina hum barasatul anbiya Para alim para kiai asatid asatidah ustad ustadah ikan mansa kulu ka'adhimi kulu kurmati Sangyaning para imam masjid imam musola Pemuka agama yang kentang sakulo guru mandi khususul khusus ranting kali pelus ngarsanipun Dewan Suriah dan Bidai Bumbu Sinimat Batayat GPOM Sorobanser yang kentang sakulo guru mandi pencetoyo organisasi keagamaan muntan di kali pelus doyo yang kentang sakulo guru mandi sedaya nipun ngarsanipun poro bapak haji bu haja poro sederek santri santriwan santriwan yang kentang sakulo muliakan kulo bangga akan Tidak lupa keluarga besar Karang Taruna Trida Remaja Desa Kalipelos ingkang tansah kula hormati dusun penusupan ingkang tansah kula hormati Kersanipun Bapak Wakil Ketua DPRD Banjarnegara kersanipun Bapak Haji Edi Purwanto lan iki hebate seorang perempuan ketika Pak Lurah duwe garwa garwane dijuluki Lurah. Tapi ketika si ibu dadi lurah, bapak ora dijuluki Pak Lurah. Tapi ndelok kersane Allah, Bobo Haji Edi Purwanto selaku Bobo Dewan Mugi pinaringan selamat wilujeng berkah rezeki kada barokah kanipun nesuh kula panjenengan sami momong kula panjenengan sami pinaringono kali plus dan purwono. Guru tansah berkah lan selamat Allahumma amin. Yang tansah hormati Bu Hajah Hartiningsih selaku Ibu Kades. Alhamdulillah
Lajdoyo para pejabat pemerintah setempat yang berhormat tidak lupa dari Muspika Kecamatan Purwonegoro Karsanipun Pocamat Bapak Sekjen Barang Hadirin yang tanpa seluruh mandi dari jajaran Polsek, jajaran Koramil Karsanipun Bapak Kapolsek dan Ramil yang barang tertan sambil berhormati lalu kisang jasin poro rabuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia bil kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Gelem ora gelem kersa mboten kersa yang namanya waktu terus berjalan. Kalau ini ketika rampung bulan besar, ibu mlebu nang bulan Muharram kayu mandan ngaso. Ngasone mergane ora ana wong barang gawe. Wingi bulan besar persasat apa-apa barang gawe. Ini bulan besar Dzulhijjah. Ya Allah, anake bojo barang gawe, anake sunat barang gawe, tekan kucinge meteng barang. Begitu masuk bulan Muharram, bulan Syura, alhamdulillah orang ketang sebulan mandan ngaso. Delalah rampung bulan Syura wis ana wong ngunjungi maning. Alhamdulillah. Ketika bulan Syura, bulan Muharram katanya bulan Syura ojo nggo barang gawe kurang bagus nggo barang gawe. Sedangkan jenengan wong tua, jenengan adalah orang tua. Ketika ditanya oleh anak-anak jawaban kudu anak aja mung kalimat orang ilok. Rata-rata diantara kita wong tua ditakoni anak, nang apa sih pak, nang apa sih bu, bulan Syura ibu buten kersa barang gawe. Wong jawab ngilari mantu nang bulan Muharram, nang apa, jawabannya mung seputar orang ilok. Pada baik nang apa wong jawab perintah aja mangan nang jero kamar pun jawabane pada baik orang ilok. Padahal nih ditakwil, ditafsir, ya anak tafsiran nih cuma pulun jenengan sing tidak mau cari tahu. Sedangkan bocah sekolah dhuwur mondok mantep SD, SMP, SMA, MI, MTs, MA. Mbak sekolah dhuwur, kuliah S1, S2, S3, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, bahkan jadi profesor mantep. Pasti seorang anak yang ilmiahnya tinggi tidak mau dengan jawaban ora ino. Ibu ini ngertos gila jajan ini mengatuzah no. Tidak mau dengan kalimat ora ino. Udah baik kalau ditakoni nang apa sih pak? Wong jawab kok ngilari barang gawe bulan Syura. Nang apa sih ora kena mangan nang jero kamar? Pasti wong jawab hanya sebatas dengan kalimat ora ilok dan ora ilok. Pamali nek cara wong Jawa Barat, pamali ora ilok dan ora ilok. Jawab Bu, nek jenengan ditanya sama anak-anak, kenapa bulan Syura ora kena barang gawe? Bukan tanpa sebab, bukan tanpa dasar. Dasarnya pun bukan tetap mistis dan mistis saja tapi anak tafsiran ilmiah. Apa jawabannya? Bulan Syura, bulan Muharram kenapa? Orang patut go senang-senang tapi nang masyarakat Banjarnegara go nyantuni yatim piatu santunan bukan sunatan. Santunan anak yatim santunan anak yatim piatu nyantuni anak yatim anak piatu selamatan desa, selamatan bumi menteri desa, menteri bumi cara gani kuda Cilacap sisir kidul sedekah laut bingin Jumat liwon yang lalu sedekah laut
dan sebagainya dalam rangka bulan surat laku tirakat, bulan surat laku prihatin ana sing kuasa patang puluh dina awale nang rong puluh besar rambungin nang telung puluh surat pun ada dan sebagainya. Intine pada cuma dengan cara yang berbeda, intine pada sekabai cara itu, intine pada jaluk selamat karo Gusti Allah. Tenang apa bulan surat ora kena kurang bagus, gue seneng-seneng, termasuk gue boyongan, gue bangun rumah dan sebagainya. Kenapa apa orang bagus nang bulan surat, gue seneng-seneng? Jawabannya ilmiah. Apa ilmiahnya? Tanggal 10 Muharram dulu adalah di mana putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain, gara-gara konflik politik orang rampung-rampung, gara-gara rebutan pangkat jabatan saja, nanti wong Tegel karo putune Kanjeng Nabi, putune Nabi nanti ana wong Tegel, putune Nabi darah dari Nabi, kepalanya dipenggal, ditebas dengan pedang, pisah antara sirah dan badan, putune Nabi buyute Nabi remuk, ana sing ditek-tek jaran, kena tombak, kena pedang, remuk nang 10 bulan di surah tempatnya jenenge Karbala. Maka peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Karbala tanggalnya 10 Asyura. Putune Nabi buyut-buyut Nabi remuk, bersimbah darah, remuk ditek jaran, kena pedang, bulan surah tanggal 10 wong Jawa, ana sing mengerti peristiwa itu, gawe bubur abang, bubur putih, bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Bulan surat karena sinyantul yatim piatu, kenapa? Kelingan buyut Nabi, putra putu Nabi yang namanya Sayyidina Husain, namanya siapa? Buyut Nabi, putra Nabi putu kan buyut, yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin Laren, 6 tahun delala selamat dari peristiwa maut itu. Sayyid Ali Zainal Abidin dari yatim, dari piatu, kecekel masyarakat Banjarnegara, kelingan bulan surat dulu 10 Muharram, dicekel wong Jawa, dicekel Kiai Banjarnegara, kali terus bulan surat nyantuni yatim piatu, kelingan buyute Nabi lari 6 tahun selama dari peristiwa berdarah itu, kita memperingati dengan cara nyantuni yatim piatu. Jawabnya sederhana, kenapa pawong jawabnya kali ulang surat Al-Quran bagus gue seneng-seneng? Jawabannya adalah apa patut, apa pantas, apa luwes, apa kewes pada seneng-seneng nang bulan berdukane Kanjeng Nabi, apa patut, apa pantas pada hura-hura nang bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Jerek ngaku umatin Nabi, masa orang menghormati bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Contoh sing simpel baik persatuan toh, ketika ibu bapak tanya kepada sesepuh tentang hari anak-anak kula jenengan bakal dinikahaken, dina anak itu pasaran anak lima, kabeh-kabeh dinane apik, kabeh-kabeh pasarane apik, tapi kita sebagai orang Jawa boleh dina sing baik-baik dan terbaik di antara yang baik-baik. Nikah nang bocah nang dina Senin apik, nang Selasa bagus, nang Rebo bagus, sing ting wong bojo syaratne siji, anak calone. Ya apa ya? Sing ting anak calone. Nikah nang bulan Muharram ya kena, nang bulan Safar yang ampik, nang bulan Safar, nang bulan Syawal, nang bulan Rajab sebagainya ampik, bulan anak rolas dalam setahun. Tapi bapak ngendika, ampik bulan apa ke? Ini kan aku cah, anak sih ngendika, ampik bulan Mulud. Mulud. Tapi kula tanya sekali guru kula, bah, misalnya bah, ya, bulan misalnya kula bojok, misal. Bisa kula bojo besok ya. Iya maksudnya nang. Kuwi apike mulan apa Mbah? Nah, dijak kali guru niku daker nek kok bojo besok umpama ya nek kanti nggih. Nek kanti. Nah, kuwi apike nek ora rajam ya sadran. Rajam bojo loro. Ketawa di maksud. Yang namanya jomblo pasti akan berakhir. Nek ora nang pelaminan jangan kuburan. Setengah baik. Niki, api kau nak apa bah? Bulan ni korang rojak ya sadar. Bingung, kau sadar. Duh, setahun nang nara sembilan. Bocor nang bulan Sawal api. Nang bulan api besar api. Surat Safar api. Nang bulan apapun api. Pengen apa pilihan nara sembilan?
tapi jaring kerukunan nek bisa apike nang nek orang rajab ya nang sakban. Saya tanya kok sakit ya sebab nek bosamu mengkon nang udan Ramadan men dibatai tambah pokok kalau rumah amin ya niki luar biasa dan niki bapak ngendika matur karo sesepuh bah niki apike anak ibu udah bocor dina apa? Ya. Kapi-kapi dina apa? Tapi mbah kakung tiga cari yang terbaik diantara yang baik-baik. Nopo bah? Kapi ke? Sapa jenenge ke? Sing lanang, sing lanang, calon lanang. Sapa? Oh sing lanang jenenge Kulin. Terus sing wadon Nuha. Oh ya. Kulin ketemu Nuha. Ya. Eh, cocok. Jare mbah kakung ke? Kapi ke dina bocah? Tinggal dina akad ketemu manis. Oh ngoten gibah. Oh. Akad ketemu manis minggu manis kan gue tanya kok sakit mbak ya mereka ini akad ketemu manis minggu dina api sebabnya angkanya pada jemih pada akad jemih lima manis jemih lima akad sinepat salu kepopitu misawodu ini jaman 6 lugu nang tungah akad 5 senen papat selasa telur kepopitu kemis wolu jaman 6 satu sangat iya mbak nah ini pasaran yang naitungin di dewek minggu ketemu manis minggu ini lima, manisnya lima angkanya pada kok sakit dinaniku mbak iya, kita tinggal menikah nabonsa mergani angkanya pada kita mengkarpe pada maksudnya mbak sing kondangan ya karep sing dikondangan ya karep ya poni ya ampe sing gawa ya ampe sing nambani ya bombong ya sing gawa ya bombong sing nambani juga bombong pada-pada karepe pada-pada bombong eh ya bapak kan tidak anu mbak tapi dina manis kue dina setannya ramane gula kabine bocah ya jadi enggak kue dina nasi keluarga apa yang patut kutu seneng-seneng nanggun nang dina juga nih kak tapi ya jadi enggak pada apa yang udah surah kenapa udah surah nih bisa aja gura-gura seneng-seneng simpel jawabannya apa yang patut apa yang pantas pada jerek ngaku umatnya kanjeng nabi ngikut kanjeng nabi pada seneng-seneng menang bulan berkabungnya kanjeng Nabi bulan berdukanya kanjeng Nabi satu nomor dua 10 Muharram lalu adalah hari bulan di mana diterima tobatnya Nabi Adam alaihi salam kalimatnya nomor mbak Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 10 Muharram dulu juga diterima hari tanggal hari bulan diterima tobatnya Nabi Yunus alaihi salam kalimatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaw 10 Muharram dulu juga hari bulan di mana di tanggal itu diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam sapa genine raja Namrud laknatullah 10 Muharram juga dulu diterimanya diselamatkannya nampak berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam bulan ini kula matur alhamdulillah bersama Bobo Haji Edi bersama Ibu Haji Hartiningsih dan Karang Taruna Gerinda Remaja luar biasa insyaallah kali telus panusupan selamat dunia nih selamat akhirate beja dunia nih beja akhirate Allahumma amin merdane ora kabeh-kabeh wong kuwe beja dan kulo mantep masyarakat kali pelus kulo mantep saking kersane Allah kulo mantep sodaya sami rawuh adalah wong sing beja dunya beja akhirat kok bisa sebabe gampang bae sebabe anak-anak nabi anak istri nabi anak paman nabi sing atine ora didodrong karo Gusti Allah wajah bertemu dengan Nabi meripat mendeng wajah Nabi awak bisa ngerangkul Nabi tapi nyatane hati ini orang didodok karo Gusti Allah darah daging Nabi yang namanya Kan'an bin Nabi Nuh alaihi salam hati ini anak Nabi hati ini orang didodok karo Gusti Allah istri Nabi Lot kembul karo Nabi nyatane orang didodok hati ini karo Allah istri Nabi Nuh kembul karo kanjeng Nabi Nuh nyata nih orang tidur dokar Gusti Allah paman Nabi yang namanya Abu Lahab Abu Jahal ngerti bayine Nabi bahkan gendrong bayi Nabi tapi hati nih orang tidur dokar Gusti Allah dan kita masyarakat kali pelus putus apa sama nih Nabi ponakan beda pura putune ya utuh
Sapa-sapa nih yang utuh, sedangkan kita wajah kita belum pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Umpomo sing kepanggil tengimpi, alhamdulillah. Dan setan orang bisa menyerupai wajah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpomo jeneng pedukar Kanjeng Nabi teng mimpi itu benar-benar Kanjeng Nabi, karena setan tidak bisa mencolok putra mencolok putih menyerupai wajah Kanjeng Nabi. Wani nyerupai Kanjeng Nabi, kobong. Sing takon Mas Uli, ya. Apa setan nang neraka kepanasan? Takone ya ne mani. Setan apa nang neraka kepanasan? Lah sing kepanasan berisi, lho setan gawane kang jeneng masa ketemu gede panas. Akhirnya kula mundut pasir, kula siram aku teng niku wajah pure. Mas Uli lipat. Kula tampung bet. Laran. Eh Mas, kue kelilipun lemah, lara-lara tertampung, lara-lara sedangkan dia awak, gawain ikan lemah kue, gawain ikan lemah, masa lemah ketemu lemah, lara tangan kan lemah, tibimu kan lemah, asal ikan lemah, masa lemah ketemu lemah lah, lara ini ketemu punya mau panas, nyatane ana contone, ini keluar biasa. Nabi, Sintan, Yunus, Nabi, Adam, diterima tepat di 10 Muharram. Nabi Nuh, tuwe anak yang namanya Kan'an, yang namanya Kan'an, nyatane atine ora didondong karo Gusti Allah. Putra Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, paman Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, wajah kepetukan jeneng Nabi, gendrong bayi Nabi, ora didondongaken agama sing bener, atine ora didondong karo Gusti Allah. Sedangkan kita bukan siapa-siapa Nabi, putune ya wudu, besane ya ora, ponakane ya babar blas, berbeda dengan Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu, 9 jam naik pesawat duki Mekah Medina dari Banjarnegara. Tapi kita alhamdulillah jauh dari Nabi, tidak pernah memandang wajah Nabi, orang ngerti kaya ngopo wajah Nabi, tapi kita percaya kepada Quran, kali Gusti Allah, kali Kanjeng Rasul, kita ngaku nih lawan Kanjeng Nabi, dadi wong sing becak dunia, becak akhirat, nyatane adoh kang Nabi, tidak pernah memandang Nabi, tapi hatine didodong kelawan agamane Gusti Allah. Allahumma amin. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, kenapa ketika Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad ora diketemukna karo Nabi Nuh? Ketika niku sebahat dengan guyonan niku jarene mergane beda mazhab. Kenapa teng Isra Mi'raj Mi'rajipun Kanjeng Rasul Muhammad teng langit kepada para Nabi Adam ketemu? Ketemu. Karo Nabi Musa ketemu? Ketemu. Nabi Ibrahim ketemu? Ketemu. Nabi Isa ketemu? Ketemu. Tapi tidak berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Ketika niku sebahat dengan bahanopo guyonan niku, dengan enak guyonan niku, jarene mune ning beda mazhab. Maksudnya kepriwe? Ketika Nabi Muhammad mukno kamulane umate padha ndableg cukup didoakan. Beda dengan Nabi Nuh alaihi salam. Umate ndableg nyuwun karo Allah. Ya Allah, kula kesel. Kula capek, kula kesel ngadepi umat-umate kula. Allah ngendika, "Kepriwe Nuh kesel?" "Nggih, nek pancen kesel gawe kapal." Kapal ya Allah, kapal. Gawene saking nopo? Ya saka kayu. Ayunnya saking pundi, ya kang wit. Lebihnya saking pundi, nandur disit. Gawe kapal gede, ternyata kon gawe kang kapal, gawe ne kapal kang kayu, kayu ne kang nandur disit. Kang wit, witnya nandur disit. Inilah hidup dicontohkan oleh para Nabi. Hidup bukan kalimat simsalabim abrakadabra. Oh, tenanan gue. Sama nih, bukan simsalabim abrakadabra. Hidup adalah perjuangan. Dua umat dapet luar biasa aja, mending melepuh kuping tangan metu kuping jiwa. Kau dikandani malah ditutupi kuping orang sempat lebu. Ditutupi kuping saking dapet umat yang Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh capek. Kula kesel ya Allah. Nek kesel, gawe kapal. Kapal lek gawe kang kayu pun nandur di sedati wite gede dur wite dateng na kapal. Gawe kapal nang segara kidul masuk akal, gawe kapal teng bidara kayu masuk akal, gawe kapal nang Nusa Kambangan masuk akal, gawe kapal nang Purwonegoro
Kowe kapal nang kali bening nang wana yasa. Kowe kapal nang dieng orang masuk akal kong nang kana orang nang segara. Sapa wong yang ora temuyu lakak-lakak beruh nang pinuh. Kowe kapal nang sanding jejer gunung. Kowe kapal pinggir kali. Oke, perahu pinggir kali. Ya, masuk akal kong anak banyune. Kowe kapal gede pinggir segara. Anak banyune jelas. Kowe kapal kong nang pinggir nawa. Pinggir gunung sapa wong orang menghujat mencaci maki Nabi Nuh alaihi salam. Saking kurang ajar umat Nabi Nuh ketika esuk awan sore gawe kapal wong ini leren wong iki mau ora umat-umat Nabi Nuh mari kapal Nabi Nuh alaihi salam perune buang kotoran. Buang kotoran. Buang kotoran nang kono, buang kotoran nang kono. Nang kono dan sebab kayaknya wis rampung kayaknya wis mundur-mundur kayak gae Allah memberikan musibah kepada umat-umat Nabi Nuh, azab kepada umat Nabi Nuh apa? Penyakit kulit sing ora ana tambane. Tambane mung siji, apa tambane? Kulite sing kena penyakit mau kon diusap-usap karo kotorane dhewek-dhewek kuwi tambane. Akhire umat Nabi Nuh padha gawa rantang. Rantang, mana sih ngoleh rong rantang, tujuh rantang, lima rantang di gawat badi. Mana sih ngoleh, mana sih gawat tenggok malah ya. Kurang apa ya, gawat tenggok loh. Bersih, wis langka kotoran, wis bersih, wangi dan sebagainya. Kapal Nabi Nuh wis bersih, dibersih karo sing pada bawa kotoran, ngebe, ngalingan ini, ribes, kapalnya tadi, di absen. Oke, sing arep melu aku munggah kapal sing ora mangsa bodoan sing nyong wis ngajak Nabi Nuh alaihi salam. Iya, sen. Rata-rata sing numpak kapal bukan dari golongan manusia, manusia ning pirang trok. Nabi Nuh dakwa bulung aku setahun umat ora jeneng bulung-bulung. Dakwa bulung abad umat ora jeneng 80 orang, berarti 10 tahun mung siji, kurang lebihnya 10 tahun oleh umat siji. 10 tahun oleh umat siji, jatanya mampar pak, sana kaya mampar jua, ngane 10 tahun orang dibani oleh fungsi siji. Coba bulung atas tahun berjuang, mengikuti orang ini 80 orang. Ya nampai semanut alhamdulillah, siapa? Ya absen, ye, kucing sepasang, lembu kapal. Gajah sepasang, lembu kapal. Kewan itu apa? Gajah sepasang menemu kapal. Terus mana nih? Sapi sepasang menemu kapal. Tengu sepasang menemu kapal. Pokoknya kawan-kawan masuk kafe menemu kafe. Nah, pokoknya orang ke sama baik. Pak Kaji Edi. Teman nih, gue aja arti ning sih menemu kapal. Ulin Nuha menemu kapal. Musik balik burneran. Menemu kapal. Kok kafe menemu alhamdulillah. Ya, barang menemu kapal. Kasih sayang ayah tetap ada kepada anakku. Udah belum kayak apa anak, tetap ayah adalah sebagai orang tuanya tetap sayang kepada anak. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa, anak paling wong tua sepanjang galak. Bagaimanapun dengan bocah, tidak ada mantan anak. Sekurang acara pun apapun bocah, wong tua tetap sayang karohan anak doleti. Takon karo sing jamanah lain. Anu mas, uru anaknya ngapora. Boten lho Nabi Nuh, boten. Mari kapal bagian belakang. Anu, deno deh. Takon. Ini uru anaknya ngapora. Boten. Jangan Nabi Nuh orang ketemu. Nabi Nuh bunga kapal paling atas. Katus niki-niki. Lihat dari atas kapalku ternyata Nabi Nuh ningali mirsani anak lanang tercinta yang namanya Kanan nang ngisor kapal kembul karo wong kafir ora gelem melu karo kapal. Akhirnya diundang dengan bahasa ngundang. Ya bunayya ilkam ma'ana. Ini kan bahasa memanggil ekspresinya. Ya bunayya, wahai anakku sayang, anakku lahap, nenek nak irkam mana, nenek muka kapal berpapi. Cara kali kedus, nenek muka kapal, anak ngeyel, penyakit kape penyakit anak tambah, tapi anak penyakit sing angel tambah, penyakit ngeyel. Bulidain wadawain, sabar penyakit anak tambah nih, tapi penyakit sing angel tambah-tambahan yang angel kandana-kandana nih adalah penyakit ngeyel. Rembugan nang desa kona anak masyarakat mau dipokoke terus angel mani. Terus
muni kalimat poko kae wis angel maning angel kandarane korko muni kalimat poko kae paye piye angel ha angel nah badan kaya niku ngenyel nabi putra nabi no ora paham nyongkene bae tapi marang banjir nang banjir gede kaya apa pak nyunggal gunung sing paling dhuwur akhirnya hujan rintik-rintik tambah terus banjir mulai datang sak dengkul kemudian sak usar, sak kudel, sak dodo, sak dedek, sak pengawet telah suwe banyune munggah, 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 dan munggah loh ternyata Nabi Adam kemien aku sudah melakoni haji Nabi Adam manusia pertama nang alam dunia sudah melakoni haji. Menurut riwayat, haji Nabi Adam itu sudah melakukan dalam hidupnya 40 kali berhaji. Nabi Adam dulu dipanggilkan Allah tentang India, mudune Nabi Adam tentang India. Siti Hawa nang Jeddah, lani Jeddah maknane eyang putri. Sing mudun orang pun ada mawar krok, tapi telu siji Adam lorong Hawa telu iblis mudune beda-beda. Tempatnya beda, beda. Adam mudune nang India, nang cara kitab bahasane tanah Hindi. India, Siti Hawa nang Jeddah, iblis nang Bali Belus. Mulan, pengen rito, mulai dulu dah. Alim los mulan terus betul tidak sang balik mana ini mulan terus pol mulan 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 nyabrang segara nyabrang segara nyabrang segara di sebuah tempat namanya Maisan tempat di dunak dan iblis lu mas iblis kemien namanya bukan iblis. Iblis adalah makhluk mulia Allah memberi nama nama si iblis adalah Azazil. Wong Jawa kene ana caraka dadine iblis ngijadil. Nama asli iblis lho. Iblis itu dulu mulia, derajatnya mulia. Lho, makhluk mulia di atas malaikat namanya iblis. Allah memberi nama Azazil. Azaz yang dimuliakan il Gusti Allah. Coba, derajatnya mulia. Umure tua, nang suara ketisi daripada Adam. Kawene kang api, kawene kang geni, ya kualitasnya bagus. Umure lebih suwe timbang menungsa Nabi Adam. Mulai kenalikan yang diperintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Gengsi dong. Dam, anu sawa, bless, anu Azazil, ini Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan, menghormati ciptakanku. Yang penting bukan Adamnya, tapi yang penting adalah perintah dari Gusti Allah. Sombongannya mulai muncul. Ya Allah, ulah pun hormat pun sembah maring Nabi Adam iya? Iya. Yo gengsi dong. Sebabnya, yo aku lebih mulia timbang Adam. Segi umur saya lebih tua. Segi kualitas saya lebih baik. Segi kepintaran saya lebih paham. Segi kemuliaan saya lebih unggul. Sombongan. Akhirnya, kowe ora manut. Boten ya Allah, gengsi lah. Ya wis pancen kaya ngono, kowe nentang perintahku mudhun ana ing donya jenenge iblis. Iblis artine pembangkang, makhluk sing tua umure, makhluk sing pinter kecerdasane, makhluk sing paling tinggi derajate di atas malaikat namanya Azazil. Jadi makhluk sing paling hina yang namanya iblis gara-gara sifat kesombongannya. Pinter-pinteran kulo jenengan esi pinter iblis. Mulane wong pinter tanpa adab tanpa tata krama, wong pinter ana sing lebih pinter dari manungsa adalah iblis. Umure lebih tua daripada manungsa iblis, tapi gara-gara sifat sombong sing mone mulia, mone bagus nang swarga gara-gara sombong wae karo Gusti Allah, nentang Gusti Allah, dadi manungsa sing paling rendah dijamin nang neraka nanti. Pundi dino kiamat nang Gusti Allah. Ini adalah masalah kita bersama. Apa sih sombongnya? Hebat, esi hebat iblis. Mulia, esi mulia iblis. Di surga, musuh iblis anak surga. Betul, jangan tidak pernah di surga. Umur lebih tua iblis. Cerdas, cerdas iblis. Pinter, pinter iblis. Tapi gara-gara sifat mung, sifat sombong. Nyata nih si mulia kaya kaya. Jadi paling rendah diberi nama sindan iblis. Mone Azazil tadi diberi nama iblis artinya pembangkang. Sallu ala Muhammad. Akhirnya nopo gara-gara banjir Nabi Nuh alaihi salam Ka'bah
kapane ku kan Ka'bah kan Nabi Adam berhaji 40 kali. Lah Nabi Adam ki melaku, melampah. Apa betul ini betul? Tinggi Nabi Adam pertama dulu adalah sembidak diro, satu diro setengah meter. Berarti tinggi Nabi Adam berapa, Bang? 30 meter. Coba, manusia pertama tingginya adalah 30 meter. Ibunya jatah takon sepira 40 renang Nabi Adam. Wong dure besmana ya penuhnya semana ya. Dure besmana, semana atau tidak semana. 30 meter coba nih, tinggi Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Ketika jalan dari India sampai ke Ka'bah niku Nabi Adam kan jenenge melaku. Anak bumi sinti idek oleh Nabi Adam, anak bumi sing kelangkaan Nabi Adam jenenge melaku. Lakukan karena sinti idek, karena sing kelangkaan. Nah, bumi dibae sing ditek karo Nabi Adam ke bumi ini diberkahi karo Gusti Allah. Pertanyaannya adalah kali belus kuwi termasuk ditek Nabi Adam apa urung? Nek tak ngono buluran bisa semawar buluran iki Nabi Adam pun mriki sampun masukin kapan bingi diulasa. Sapa sih Adam Setiawan, Bok? Coba nih, tuh Nabi Adam haji. Ka'bah juga ada, tapi ketika Ka'bah itu dibangun oleh malaikat, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allati bi Bakkah mubarraka wa hudalil alamin. Mulane Ka'bah itu bangunan pertama sing diberkahi karo Gusti Allah. Kita salat madhep mriko fa walli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kita madhep kepada Ka'bah, bangunan tertua pertama di muka bumi yang namanya Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh malaikat go haji Nabi Adam. Ketika banjir Nabi Nuh rusak dari anak apa? Dari napa? Pandemi ini saja itu kemudian dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, tali Nabi Ismail alaihi salam, diuri-uri karo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, awan menjeda iblis nang mai maisa. Telu-telune ditakdir salah. Adam ya tulis salah. Hawa ya tulis salah. Iblis ya tulis salah. Telu-telune ditakdir jalur pangapura yang pon silakan. Tobat tertambah jadi Gusti Allah. Bedanya adalah Adam awak mundur kesempatan itu, tapi iblis malah semakin sombong gara-gara Adam yang nang dunia yang sumpah ya Allah bakal goda anak turunnya Adam nanti di dia. Siapa mulanya kurang hentikan, setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Karena kita digoda oleh iblis sampai di dia kiamat. Sallu ala Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam. Duh, Nabi Nuh alaihi salam undang anak-anak. Nah, ayo muda, moba. Banjir mulai deres, mulai gede banjir, udan tambah deres, banjir tambah gede. Nyatane gunung dur kaya apa? Kelelep karo banjir zaman Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh, anak Nabi, putra Nabi, darah daging Nabi. Nyatane atine ora didodong karo Gusti Allah. Mulane kula njenengan bersyukur utus sapa-sapane Nabi, utus sapa-sapane Kanjeng Nabi, ponakan, putu, buyut ya ora, tapi kula njenengan didodong atine karo Allah, mlebu agama Islam. I ingin selamat melaksanakan ajaran Muhammad, Muhammad apa ajaran Rasulullah Muhammad, Islam. Isa esuku eluhur akasar maghrib, lemong tu dilakoni muga-muga bejatune jaherat baru kasih bayang lima waktu. Amin Allahumma amin. Fangguruni adhkarakum wa'shkuruni wala takfurun inna salati wa nusuki wa mahyaya وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَاةَ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَنْ أُوحِيَ الْقُرْآنِ صَلَاةَ اللَّهِ
وسلم على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي حذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي حذوي القرآن صلاة الله على من أوحي jamu Bismillahirrahmanirrahim pakai nada ditambah pakai nada Bayati na 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 pakai nada nada dari Bayati bisa sakit bingung nada nih tadi sama Mbak Bapak ini lagu nih ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding kamu mengandung lelaki melahirkan lagi sudah dilemahkan deh alhamdulillah alhamdulillah anak-anak sejoleh soliha Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim wa man yada amunul ladhi faqarani wa ilaihi darajamun a'antahidu min dunihi alihatan ayyurid rahmat يُرِدِ رَحْمَنُ بِذُورِ اللَّهِ دُورِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ سَيْئًا وَلَا إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ سلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَاقْتَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جبار biasa pakai nada yang indah bocah-bocah TPG waktu belajar nada yang indah sholat maghrib fatihah yang indah surat yang bagus hebat ketika besok di tes calon mertua jadi orang isi-isi nah benar imami gimak jajal bisa memang orang sadar anak lanang besok lamar mertua orang isi imami mau dibawa kemana hubungan kita ya, karena minimal untuk imami bisa imam itu orang gemeter ada nabi dan luar biasa ngaji nang kali pelus ngaji luar biasa teman usupan hebat tapi belajar juz sama Quran yang mantap nang ada nabi Fatihah sing nondongin buru-buru hebat men apa calon mertua terpesona Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Begitu rampung Walabbanin Amin Biasa Jangan mertua mandan caper Cari berhak Iya Nada nih si duur suratannya orang terima kulhu Sembahin kira-kira apa nih kulhu paling bakar Mereka calon mertua orang terima sing suratan pendek-pendek orang terima suratan sing gawat-gawat nanti orang tadi bingung mesti dibaca suratan apa akhirnya nada yang tidak rampung walobanin amin mertua langsung gede hati orang kaya calon mantu ini nyam
hebat. Begitu rampung Fatihah, suratan sing dawa-dawa ora temen pendek-pendek. Ngarepe calon mertu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat tadi dalam luar biasa. Inna atoyna. Kayak mantan banter, jadi ngapain nato? Tapi minimal dari ida surat tadi mantap merganya apa ngaji terkali bel terus luar biasa. Bingung nadani tanya sama bapak depan ini. Nadani namanya Bayati. Pengantinannya ini yang ini. Sampai rajal menjemputku, yeah. Ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang. Tapi pengantinannya beda kan calon pengantin ini buri-buri ya. Beda lagi lagune, boleh bocor? Ya, lagune, nada ini banyak di. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Urung bojo tak ngomongin apa mas urung bojo anu pak gara-gara nek napa mencintai mu memang lah nyata tapi memiliki mu hanyalah kata kata. Iya. Weh nek niki santri-santri beda kan iku udah bener bojo dugan bojo dugan lagu ini beda orang kayak iku ketika aku dalam cinta umpama kalau menekan beli senang suatu itu berjuang kontrol tapi nasib kalau tidak sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja dia menikah dengan kekasih baru. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa. Semoga dia yang ku cinta berbahagia. Lagu lawas. Dulu waktu aku masih bersama dia. Dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Salam ala Muhammad. Siji, jadi syukur karo Gusti Allah. Nomor loro mencetakkan anak-anak sing soleh solihah. Cara ini adalah bocah mulai yang nantinya jelas nenggo ilmu. Maka tugasnya orang tua pada anak-anak yang mau ilmu. Bocah kalau disanguni lemah, ora apa-apa. Kalau disanguni kumah, ora apa-apa. Kalau disanguni sawah, ora apa-apa. Tapi wajib disanguni perkara ilmu. Sikit bocah silakan anak diparingi sawah, diparingi lemah, digawe nang umah, tapi ora nganggo ilmu. Sing jenenge umah makin kesini semakin murah regane, wong semakin bodol. Walaupun sawah semakin mahal harganya, tapi ketika ngerti sawah regane larang tanpa ilmu didol untuk mobil. Mergane ora berpikir panjang menurut karena tambahin ilmu man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi man aradda akhirah fa'alaihi bil ilmi faman aradda huma fa'alaihi bil ilmi man aradda dunya siapa wong kepengin mulia nang dunya jelas nanggung ilmu. Contoh Pak Haji Edi, contoh Bu Haji Harti bisane jadi pejabat tinggi, jadi ibu mesuh wonten desa Kali Plus, ulurah Bu Haji. Gara-gara apa? Leo berdua punya yang namanya ilmu. Orang-orang di dunia ini jadi seorang yang hebat. Kenapa? Ya karena nang ilmu nih.
ngilmu nanti nang tangane ana ilmune, nang mripate ana ilmune. Secara fisik kita terlahir sama, tangan saya dan tangan Astani pun bakal jadi sama. Tangan saya Astani pun bakal jadi sama. Kodo-kodo ono barunge kula wonten daging senajan ora akeh. Sudah bakalah gerindirin sentik paras. Iya ya, asta tangan. Tangan saya Astani pun bak Haji, Astani pun Bu Haji, Astani pun Pak Julianto, Pak Polisi. Sama-sama. Secara fisik terakhir sama. Fitrahnya sama, kita sama. Sama tangannya, dirijini ono limo, ono centik, ono dirijini ono manis, ono telunjuk, ono cemukan sebagainya sama. Kita sama, dirijini ono limo, ono balunge, ono dagingnya, ono kontektur, ono cencang karo, kulit do kulira, rambut pada. Sing membedakan adalah badan kita, awak kita, tanang ilmune apa orang. Melipat disuki ilmu, nyatani pun di mikroskop, mampu melihat di bakteri, di apa, gara-gara matanya, gara-gara melipati, orang ilmune. Lesan orang ilmune, seorang dalam bah suki nusi sucarito, digandungi masyarakat Banjar Negara, gara-gara apa, nadane bagus, kemudian lesane orang ilmune. Apapun itu, ekonomi ilmune, jadi wong sing mulia, yang dunia mulia jelas pakai ilmu dokter dengan tangan kulit pada dirijine ima awake pada tangane pada jadi mung siji tangan dokter ana ilmune tangan kulit ana ilmune karena dokter ana ilmune perkara kesehatan ibu luwih butuh pada pak dokter menurut karo pak dokter menurut pak dokter ana ilmune ibu datang ke pak dokter praktek. Assalamualaikum pak dokter. Waalaikumsalam. Badan nama bu, badan periksa masa badan itu semen. Periksa, dokter itu semen. Badan periksa, oh iya, yang nama si bu, anu gerges pak dokter sebabnya kalau ini anu kudanan. Ini, monggo ibu ini tidak tarik ibu, datang ibu ke ini. Monggo, nama siapa? Nama pak dokter? Ya, nama Wati Jem. Umur berapa? Umur bro 30 pak dokter. Apa iya? 30 muncul selawe. Iya. Tulis. Monggo bu, rebahan. Bu rebahan tentang ruang ini bu, ruang periksa sel ibu. Orang-orang ibu. Karena ini bu, pak dokter ngundut sama ini bu. Headset apa ini? Headset. Sudah dengan ibu, pasang 2-5. Ngapunten bu, kalau periksa tetap jantungnya. Monggo pak dokter ngomong dua. Iya. Barang ayam itu tinggal nyuk dadan itu nyuk 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 dokter nyuk nyuk dadan bayar. Kenapa tangan itu terangin mune? Mune nih ibu kalau ibu bapak. Kenapa tangan pak dokter kalau ibu mune sekolah larang bayar barang barang larang bulan ini bulan ini lah larang pak dokter. Barang ini pun bu sambung pak. Dari nopo sudah kenapa buat tenis? Sudah pak dokter, Oiza, monggo ibu nek mengurut mengurut. Pak dokter mengurut suntikan ibu nek sama nek. Mengurut suntikan. Napa tenis buat nek suntik sampai pak dokter Oiza langsung nampak. Napa tenis ibu ngapun dan ibu dokter yang sopan ngapun dan dibuka titik buka titik. Cos. Benar, buka titik langsung. Cos. Benar, disuntik sel. Dokter nyuk-nyuk bokong pelajaran jelek kulit nyuk-nyuk bokong terus ini bukit yang saya rete gara-gara apa tangannya dokter anang ilmu ini tangannya kulit orang anang ilmu ini kulit ini hasilnya beda tangan segini ilmu beda hasilnya lesan anang ilmu ini duh coba seorang MC pembawa acara Prantoto Coro yonder biasa seorang pelawak internasional pelawak nasional MC nasional di buku karo para sesami ram gara-gara apa? Karena ilmu ne Pranoto Coro Kraton gua dengan ngapuran cang aktif ya Allah nadanya si gantem nadanya si bagus nuun nuun kaulo nuun saku itu mati kebarang somo ramu ngaturotan sudu lebat aku ngipa kabung dan kebarang ipun gak abdi pulang diri poro sibu poro soan bergana makan ilmu ne seorang Pranoto Coro dalang bagino tiga gedungi masyarakat gara-gara nang ilmu ne suluk bagus koro koro ruhoro kurni Bayu mesas musuh
Badan terhapak lesane tidak ikonongil mune lakung nabayang kironak pekak tergana pakanan ilmu ne berbutara gede bubur persis pulau gede bubur berani orang terima suaranya gede bapak ibu karo ngopi kayak baru meres bar subuh orang besi disetel lesana wayangan luar biasa lakoni dilalap wahyu tridaya ulo diwo kakakku yo lo yudo yo kokrosono bala diwa kan mungkin kalah jagat dewa menoro yo jagat meramut itu ilah darah yai waktu doro kadang imun kakang yai yo ulo diwo kakakku boleh kakakku berganyang pak lesan onong ilmu nih meripal setiap ilmu berhasil lesan onong ilmu nih nanti tangan seorang penjahit konveksi nambah bayaran karena onong ilmu nih coba lagi hebat masinis kondektor nahkoda melakukan kegiatan itu gara-gara apa tiba ilmu man harus tetap yang fa'alihi bil ilmi kepengen mulia dalam dunia jelas menko yang namanya ilmu man arudal akhirah mulia dan akhirat jelas nganggo ilmu faman arudal huma pengen mulia loro-loro di dunia akhirat jelas nganggo sing jenenge ilmu tukang keyboard, tukang organ, nyuk-nyuk organ bergane ana ilmu ne ke belakang ke ini di apa kepret ya ini bukan kepret luar biasa tuh kenang aktif mana sing cilik, mana sing sedang, mana sing gede, sing cilik tok-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 tok sing gede, ini pung-pung-gelep sing sedang, ini pokok-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 
rumus warani hebat nagari api kada karampa nutup panang ilmu ne kendang nang ilmu ne saron nutup anang ilmu ne sebayang kening tawali ora sembarang kowe mau ana rumus e anang ilmu ne dan semuanya dunia mulia jelas nang kowe yang namanya ilmu ing atase wong kowe mari anak yang muni ilmu walaupun ora bisa muni lemah tapi nyang nang barokah kering ilmu anak bisa muni lemah berdanya nang ilmu ne. Jangan di gunung bertanya nang ilmu nih, jangan di gelar bertanya nang ilmu nih. Maka CNI seorang yang hebat, luar biasa wawasannya. Kenapa? Dia punya ilmu, dipercaya masyarakat. Gua aja punya ilmu, dipercaya masyarakat. Ini contoh, simpel bagi kita, mulia tentunya maka CNI gua aja. Bahkan beliau punya yang namanya ilmu. Man arut tentunya jelas karo ilmu. Man arut dalam akhirat jelas karo ilmu. Ulang orang-orang itu nyakirat jelas kan yang namanya ilmu Allahumma. Nah dari Ros, nah, ini Bayati, ini dari Ros. La ya'sana Allah ya ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kasyi'al gharami kallamu Yeah.
sallu ala Nabi Muhammad. Dan kula mantep sing sami hadir niki sedaya kula mantep saking kersane Allah sedaya bakal mlebu swarga. Allahumma wong nyatane kita nang dunya seperti kuncine mistaul jannah la ilaha illallah la yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja padha wani mati ninggal nang dunya tinggalna wonten ninggali pelus kecuali mati kula jenengan bil iman sing gawa iman bakal husnul khatimah. Allahumma amin. الجنة مشتقة لأربعة نفرين. Semua orang berlomba-lomba melebu surga, rekasan dilakoni, tapi nyatane jebule cempuleke. Kita rekasan pengibu surga, tapi ada beberapa golongan malah dirindukan suargane Allah. Bukan kita sing rindu, malah suarga sing rindu datang belum jenengan masyarakat kali plus yang memenuhi beberapa kriteria. Kriteria ini ana papat. Jajal ulun jenengan ya muka-muka kaku bahwa orang kaku ya satu diantaranya. Allahumma al-awwalu hafidhul lisan. Golongan sing pertama, orang yang dikangeni, digandrungi, dirindukan suara kali Allah adalah orang yang mampu menjaga lesan. Cerekan jenapi yang namanya siksa kubur we jalarane sebab rong perkara. Dua lubang, siji lubang bawah hidung apa bu? Nomor dua lubang jero sarung apa pak? Iya gue belum listrik. Siji lubang bawah hidung lubang jero sarung lubang bawah hidung tutup kulon jenengan. Mulanya yang namanya lisan kuwi kaya wotsyo galagil arep selamat ya kang lisan kulon jenengan arep ora selamat ya kang lisan kulon jenengan. Kopi iki Pak, alhamdulillah. Kopi Pak, kopi lho Pak, kopi hitam. Alhamdulillah. Muga-muga unggah kaji iki Pak. Ini tomane tiang akan mandi. Niki ternyata sing jenengi lesan yang tanpa kontrol, tanpa kendala dan kendali, satu yang namanya lesan dari sebab siksa kubur. Lesannya bagaimana? Lesan sing ngejak barang elek, lesan kolikan jarak bisa maca Quran karo lesan. Iki mbak-mbak mau mbak-mbak selamatan ya karo lesan. Habib Syekh lesannya luar biasa, nadanya indah luar biasa, belum nanti ngefans sangat. Ya Rasulullah salamun alaik Allah. Ya Rabbi ya syakarni mengantar uji Al-Fatih yang jirotan al-Rabbi Allah. Ya Mugailan al-Jumu diwal karami ayam lakoni sekabe ane Allah kan bakal nangkang derajat senajan asor toto doire anang ikam mulanya maka ngom derajat. Ini indah lesannya diperuntukkan untuk sholat patah kok diganjaran kang lesan sakit tarhim bakakum dari cara apa? Lesan adan lesan sholawat lesan tuh coba nih kok diganjaran kang lesan kira-kira contohnya pun dosa gara-gara lesan juga pirang siksa kubur yang pertama jalaran yang ngomong mbak lesan lebih-lebih mau ngatur kong waktu gampang suar gane asalkan nah kali perlu cekelan untuk perkara ini kita mau dari jenterangkan siji wong watu kuih gampang banget andi suarga kama waktu bu suarga wong umpama bulan ini bu min satu request orang pengenan baik kaya ini bulan kaya dari wong watu
sebabnya apa? Siji, wong wadon gampang suwargane. Nomor loro, umpamane kula dadi wong wadon kan sedine ya ayu. Ora iki kuwi lho irunge lho. Ya. Lho, trijine lentik lho. Sikile lho rambut rong lho. Sikile lho mangan apa butuhane sikile pinjam. Coba nih gini, pengkuatan gampang suaranya asalkan yang kali itu cekan itu perkara siji, sholat fardhuha nomor loro, wasom majahruha nomor telu, wa atokan zaujaha siji, sholat fardhuha pengkuatan sendiri lu kan suaranya Allah rindu suaranya rindu pengkuatan seorang istri kali pelus, yang pertama adalah wanita yang mampu menjaga sholatnya, sholat fardhuha nomor loro puasom majhruha apa itu bu? Puasa Ramadan pinjaman utang puasa ya ayu dibayar ping utangnya pinjaman puasa bulan utang lagi ya itu nih utangnya. Jadi nomor loro mau kena utang puasa ya ayu dibayar nomor telu niki sing penting seorang istri wa atau azzaujaha taat kepada seorang suami apabila perintah suami itu tidak melanggar ketentuan agama maka istri wajib taat kepada seorang suami dalam tanda kurung apabila peraturan itu perintah itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya maka istri wajib taat kepada seorang suami ono wong wadon salate apik seorang istri puasane dijaga seorang istri kalau suami manut sendiko dawuh ya Allah wong wadon kaya kuwi mati sewaya-waya suaraku kecekel berbusur go lewat pintu mana saja Allahumma amin. Cuma rata-rata memang kesempatan surga paling akhir kuwi wong wadon iya tapi jebule rata-rata seneng neraka ya kape wong wadon sebab ini lesan, gampang rasani dan sebab kenyang mula lihat nang kangen mula beti rasani. Ya Allah, kena orang mula mudi ni kaya. Moni, bimu ni ku. Ya, jadi baca orang mula mula nang apa aja. Kaya orang tiba nang piune. Lesan gara-gara omong sa, omong luwi luwi anak istri, anak bojo wadon. Lem, wani, goblok, goblok nasi lanang. Ditakoni apa namanya itu ngobrol mau lanang ora boten tak. Oke. Oke. Wong wadon gampang suwargane iya. Kesempatan surga saking gampangnya wong wadon. Asal sholatnya aktif, puasa Ramadannya terjaga, kalau suami taat, apabila perintah baik, wajib taat, gampang suaranya. Tapi jebulnya nyatanya apa? Kesempatan dipegang oleh wong wadon kebanyakan, tapi rata-rata tekan neraka ya, pakai wong wadon. Gara-gara apa? Niki lesane. Dosa paling besar seorang istri kepada suami adalah ketika seorang istri mampu dengan mudahnya menghilangkan kebaikan seorang suami. Dosa paling gede wong wadon adalah ketika seorang istri dengan mudahnya menghilangkan, menganggap tidak ada kebaikan-kebaikan yang ada di suaminya. Bocok, lakoni sewu kebaikan. Hanya satu kesalahan wong wadon wani goblok-goblok na wong lanang. Siji, nomor loro menghilangkan jasa-jasa seorang suami. Contoh, contoh, simpel perusahaan dato. Wong lanang, mari wong wadon sayang luar biasa. Jajan apa dituruti martabak, pan martabak, siap deh, makan tutup martabak. Balik makan bareng loro bojo hanya gara-gara satu kesalahan wong wadon mampu menghilangkan jasa seorang suami dengan kalimat apa mas nolak apa gini kalau sampai ngapa lampu atau apa apa padahal jasa-jasa sudah banyak diperjuangkan tapi dengan satu kesalahan membuat dengan mudahnya menghilangkan kebaikan seorang suami itu sama wadon paling gede adalah dengan mudahnya menghilangkan menganggap tidak ada kebaikan-kebaikan yang ada pada suami bahkan mampu goblok-goblok nabonglah wonglah ridane Allah seorang istri nang ridane wonglah nah seorang suami ibu nggi ibe nggi kamu kan calon istri kudu berperkara niku
suami penting, istri juga penting. Merdani mencetak anak solihah, orang ngomong wadah, tapi pengulangan juga penting. Suami penting, istri penting, mencetak anak solih-solihah, cara mbrok itu baru babone. Mbrok, nanti saya ngapik, babone kutu cerdas. Anak pengen hebat, ibu ini kutu mantap, harganya apa? Pendidik pertama bagi anak pertama, pendidik pertama adalah seorang ibu. Gampang ini penak baik. Mbrok, tetes orang ini, kumantu maro babone. Anak babon sedikur, ini akan ngerti mbroknya. Anak mbroknya, tetes apik. Apik harganya apa? Babone belum periapin sedikur, dina. Nek anak babon kok peledak, ngelik. Koyok-koyokan, dikaruh jatuh, nang tetean. Ya, bapak-bapak orang mau giring-giring-giring-giring punya gue. Oh, betul belum berubah kalau jago. Kayak orang yang ngurusin droge. Droge orang diopain di kalau bapunek. Droge burung, droge kok. Kenapa? Bapunek orang gelem burung mati. Nek orang drog ngeremi api kalau bapun hebat. Droge anak netes likur tinggalnya. Bagus, luar biasa. Gara-gara apa? Bapunek anak ilmunek. Bapunek orang tinggalmunek. Ngamarki selikur dina hibat priyatin puasa tidak berbapun maring ndok-ndoke pada wedi kumaring anak-anake. Apik orane anak tergantung ibune, apik orane ibu istri tergantung karo seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Semuanya penting tapi dengan perannya masing-masing. Allahumma amin. Coba iki luar biasa. Lesan, ternyata lesan bisa nolok, bisa jadi sebab siksa kubur gara-gara sekecap orang kecap bocah arti kebukin yang tengah gini gara-gara lesan, ya bisa bocah ketibul ya gara-gara lesan juga deh, bisa bongkong ini kok dibanding-banding saing-saing iya mesti kalah ini berapa deh jadwal tuh Farel iso mulio gara-gara Farelisan yang ada ilmu nih lho nih gampangannya bongkok ini kok dibanding-banding ke saing-saing ini ya mesti kalah. Ini kisah pak, simpel baik. Ternyata lesan bisa nunggah nong derajat di kobok. Bocah lesan yang anak ilmu dia bisa nunggah dan derajat di menung. Menung sah, tapi lesan juga jadi sebab Bandung ikulun jenengan. Siksa kubur gara-gara lesan juga bisa. Nomor 2, siksa kubur gara-gara apa? Lobang jero sarung. Maksudnya kemudian ya? Berpipis, bukan itu rezeki kalau banyu, malah nanggu obat. Obat apa? Obat fitnah. Masulin, mengelola kok banyak mas, pripun. Ya, bukankah kita ngaji tentang tohiro? Yang namanya Islam mengajarkan langgah banyak tetap suci. Caranya apa? Darurat yang namanya tohiro, yang namanya al istinja. Pipis mengelola banyak rezeki apa? Peper. Caranya peper ke priwe? Ambil tiga batu sih bersih sih bersih sih empat iya. Ambil tiga batu sih bersih sih bersih. Kayak batu cemerlang sahabat. Begitu nyuk langsung giri-giri-giri sebelah kan ya oh iya persis dengan perkataan yang nyuk nyul langsung dipakai mendulos iya coba nih langkah batu telu pepper dipakai selama najisnya belum kering. Pepper dipakai selama najisnya belum kering. Ambil 3 batu misalnya di GA ya. Ambil 3 batu Tul buang. Tiga batu. Bapak mentikan. Masukin langkah batu cilik. Anak-anak bapak. Batu sekepel begini. Ambil batu sekepel. Caranya tiga kali tul-tulan. Salah sumasaha. Tiga kali sentuhan. Tul singa jarkane. Tul buang. Langkah batu mas. Lihat nanti bapak. Pulau kan alas. Nah alas langkah batu bersih. Langkah batu garing. Mananya pakwit. Hasajaro. Pakai pohon. Nanggowit. Orang kafir itu kena pepper di antara nyamin break aja tembok. Sebabnya apa yang mereka jadi? Bagi lu buta. Cic
siang ke lukunte nomor loro yang namanya pring kue apa dunyu licin permukaan kulit orang bisa nyerap kotoran cari pohon sing permukaan kulit teh bukan yang menyerap kotoran yang berwujud tak cair wit sing kulit teh kulit pohon mampu menyerap kotoran yang berwujud ah dari pohon itu kan orang pati ape kan bisa tempel wit wit nih kuti niat ipe pepe ya wit yang boleh wit dan seluruh orang saya diperdul aja diperdul dan ini bapaknya kenal kita anggrung-anggrung oke kok sikis modern bisa orang yang kawat orang yang kok wih orang yang kok gondrong anggungnya apa? Nah itu tisu nang badan jauhian kan anggunan anggunan pertolongan kali elus ya iya ini kok udah dijaga non sewu jadi sebab siksa kok ukur perkara sepele pak buang air kecil oleh dijaga kebersihan jadi sebab lantaran siksa ukur percikan itu mampu mendatik nah siksa ukur nomor siji orang yang dihidupkan surukannya Allah gara-gara mampu menjaga lesan siji lesan kena jadi sebab siksa ukur nomor loro lesan kena jadi temurunik penyakit lesan jadi temurunik penyakit bapak mendika penyakit saking Allah masulin iya bu penyakit dari Allah betul tiba nih penyakit lu nih penyakit kan anak lantaran nih pun cakap baik kan sani gusti Allah tapi tekan nih penyakit lu nih penyakit anak wasilah lantaran nih di antara lantaran penyakit tekan si cingkang ngomong nih derek loro kan perilaku nih derek termasuk omong juga termasuk untuk gemen ketika orang anak putu nang betul putu kowe aja seneng mangan nang jero kamar takut ora ilok maning jalan ora ilok takut ya mas ya tanya ke saya mas ulit ini pripun kaki ini gula mereka pun aja mangan jero kamar ya takut nang apa alasan ya alasan itu orang ilok ya tak maning smart tiktok ini ngomong akhirnya takut gali gula pripun ini ke mas ulit nah ije mas kenapa di mas ulit sije kenapa aku untuk melarang mangan yang jeruk kamar aja kebiasaan mangan jeruk kamar gue mau seneng mangan jeruk kamar nomor sije melanggar etika makan bukan tempatnya di kamar ke kamar kamar saya mau apa turun terus turun dan sebab kayaknya dan lain sisi istirahat tempat TKA kamar nomor 2 nek wong seneng mangan tuku badakon gawa kamar tuku somen gawa kamar wong nek seneng mangan jero kamar berarti tanda nih wong pelit panas ya panas apa kamar aja mending panganan nih wong plastik ini jalu beroni saking pelit deh nomor 2 nomor 3 wong nek kebiasaan mangan yang jero kamar aku terkepunten begitu meriang marine suwe begitu meriang marine suwe saya orang Jawa walaupun kulo mure sero ni turu tahun kulo seneng ilmu Jawa lare-lare itu anak-anak tindak tanya aja saya takut sorok api jadi jawabnya mau korona hidup takut nih kali kulo pun mau sulit terjawab kalau saya mengucap terjawab oleh yang besok mah mending ketang boleh ilmu nek ya kalau saya coba aja saya kasih tahu jawabannya itu kalau yang disana nama menjauh kamar kebiasaan apa bang kamar begitu meriak marine suwe penyakit dari Allah iya tapi tapi ini penyakit karena lantaran ya lantaran apa siji omongnya dewek loro perilaku ne dewek termasuk mana menjauh kamar nomor loro termasuk ibu dihindari ibu ketinggalan gondrong banyu karena apa ceret apa-apa? Lansing? Ketel? Lulus? Guduk baju karo? Ketel? Bener ya? Kalau sudah nanti gue musuh dulu karo? Ketel? Karo? Caret? Nah, ibu ketika guduk baju sumuk kaya baju kita rakan tentang tremos utamanya tentang gila sehingga ngunjuk dan melihatkan bapak biasanya ada setengah yang masih ada itu tombangan kena dulur kompor kan banyak wis mateng gue banyak semateng kan suwe warna dipanasi dan ini adem nah ketika ibu gawe banyak panas mani aja sing nang teko sing nang cara dikuduk mani
Karena apa? Kue mari itu penyakit orang. Mari. Gara-gara apa? Perilaku nek. Sing wis mateng nang ceret aja digodoh mandi. Wis mateng dilateng teko. Gengun sukulun jenengan. Pengen nanya panas godoh bari mentah. Dikunati umum nanggu banyu sing. Anyar. Kue karena apa? Wong jawab. Mari kita berda ilmu jawab. Wong jawab aja hilang jawab. Ya mbak? Penyakit dari Allah Mas Rudin, iya ngerti. Penyakit dari Allah termasuk rezeki. Rezeki dari Allah betul. Tapi tiba dari rezeki karena lantaran yang orang jujur tiba ke langit. Ya Allah, aku lanjut jauh, jaduk duwe, terus gepok, tiba tepluk. Jadi, sampai enak sih teman-teman. Tukang jubah, ya. Tukang jubah, sor. Teman-teman udahnya, renang sih teman. Mulanya Islam mengajarkan yang donga yang usaha yang donga donga dok tanpa usaha ya percuma lantok gerakan usaha dok lantok donga nih yang sombong orang butuh kalau gusti Allah ukurakan gusti Allah diantuk bisa dewek kemunan alam dunia usaha dok orang anak donga nih lantok ikhtiarnya ya kok sombong donga donga dok donga ya Allah tapi nanti gerakannya ya Allah ini bilang turu awal turu, sore turu, bengi turu, esok turu yang itu menyebel HP kalau mau status BA semua akan indah BREE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 E
barang usaha kabeh karena perjalanan kabeh semuanya butuh proses bener tirekasa ben ora simsalah bima berata butuh semuanya butuh proses itu mendewasakan kita agar kita punya pengalaman, agar kita punya mental pejuang, agar kita mampu menghadapi segala masalah yang akan datang. Allahumma yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita semuanya kecuali Allah sudah menakar kemampuan kita. Allah memberikan kita masalah sudah barang tentu kita dianggap mampu oleh Gusti Allah. Allahumma sici perkara lesan meloro-loro perilaku dewe termasuk ibu aja seneng petan terngasar yang bulannya serang-serang petan Izzat. Seorang anak mau petan, iya oke. Tapi nek esian anak mau seneng petan, nek bisa cara ilmu jawab aja kesenengan aja petan boleh tuh makor lingsa bermasar. Seperti apa? Rasul bakal jadi ranggo. Dan kita menangis ini yang manik. Dan ada sing petan rada di mana sendiri. Ya, coba niki, mas yang masih suka Tuhan, aja seneng turu kemurep, aja seneng turu kemurep. Posisi sing paling apik gol tidur adalah miring kanan, miring tangan besok dengan tuntunan yang kajam, miring tangan. Lho niki secara lambung juga sehat, jeroan juga sehat, yang miring tangan. Nek kemurep, akeh kasus rata-rata wong dicabut nyawane, los nyawane nalikane turu ora krasa turu iki los nyawane gara-gara turu ning kemurep nalikane ditindih karo setan. Coba niki lho, Kanjeng Nabi cuma ngajarkan posisi tidur bagaimana, cara minumnya bagaimana. Ya kenapa? Semuanya menjaga tubuh kita, menjaga segala lekala kita karena kita nang alam dunia urip ora mung sotok singana. Lah niki sing rabu, jare-jare kok mung sarap buatan. Malaikat Israfil sangar romong kulon jenengan, ningali kulon jenengan. Oke ulin, niki malaikat Israfil sangat jenengan nyapa nih kok. Oke ulin, mau masih minum ya sih tak umure. Niki malaikat Israfil kan. Masih paling umure ya sih saya kata maning lah. Niku ulin jare Israfil. Lah Israfil nyawa Bapak Jedi Usman dan sepuh ya. Paling murah ya 30 tahun nih. Ya, Pak Jurianto, Pak Polisi, Pak Polisi muda ya, Pak Murah si patang beli 5 tahun maning lah. Ibu-ibu ya, mari di pemandik maning. Meningkat lah, Pak
ngelamini sing rawuh lho niki yang rawuh di sini bukan hanya golongan manusia jin yo kok tetep teko kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain bidane mereka saking nyawang gulung jenengan sing kurang mampu nyawang mereka mulane kula jenengan dari nang lagunya intine siji jaluk selamat karo Gusti Allah baik dari jin yang berwujud memang jin atau jin yang berwujud manusia. Sallu ala Muhammad. Siji perkoro lesan dan perkoro perilaku termasuk wit-witan bu, wit-witan kulo matur nggih, kulo matur cara ilmu Jawa ngapunten kulo mboten ngajari jeneng lagu pinter lagu hebat ketimbang guru kulo mujari sore lah niki nek jere guru-guru nek kula kuwi kuwi ditandur nang rumah ora kabeh-kabeh HP ana sing apik ana sing kurang apik apabila di depan rumah nang ngarep umah. Kenapa? Umah itu bumapak rezeki. Umah karena umah depan rumah itu bumapak rezeki. Rezeki lapangan ngarep bumapak rezeki. Rezeki mulanya anak wit witan sing mandan kurang. Saya tidak mengatakan kurang habib, tapi kurang habib. Gue perkara kerezeki kurang habib. Saya boleh mengatakan kurang habib. Nek kurang habib berarti langsung dibedul. Karena kurang habib. Tapi saya mengatakan mandan kurang habib kalau ditanam di depan rumah. Anak tumbuhan sing apik, anak sing kurang apik, sing kurang man dan kurang apik nang ngarep kritikan kae wit lombok. Sebabe kemarin keluargane ream. Iya, kemarin panas, gelap padu. Ya orang tuh manung dirasakan sendiri. Ibu bapak yang depan rumah kritikan mau nang lombok, wit keluargane panas. Gelap padu, ream. Lah itu kan ngarepe sing ngadu banyak nonton, mungkin ngomong gini. Pergana apa perilaku dia nandur segera pantas nang ngarep umat nang iringan ya monggo nang buri ya apa aman nang buri tak sekalian ngarep umat umat pek rezeki umat pek apa umat pek rezeki lombok mandan kurang apik sing apik apa baik siji jambu air marai umai adem nomor loro pring gendani apik nomor telu pring kuning bagus nomor papat teh kelapa gading ambil dan coba kayaknya ambilku anak wititan seman dan kurang ambil anak sing ambil banget ditanam di depan saya mengatakan di depan rumah sebabnya apa? Sengan arah dengan rumah ini rumah bak kerejek kerejek ini rumah bak kerejek kerejek ini terlalu pernah pinggir-pinggir rumah ya monggo burikan sekalian ya malah apik tapi di depan rumah di kelompok mandan kurang apik termasuk di terrewel di depan rumah sebuah rumah di terkabeh jadi terrewel di sabo ya orang apa ya orang apa kalau sini larang tidak masalah cuma saya mengatakan sing jeneng terrewel di nangka cecek nih kok di nangka di sabo yang ada getah-getahnya gue biasanya disenengi bareng gue disenengi apa? Jadi misalnya ngapunten sejenenge santet-santet niku berseliaran di mana-mana ketika urung butul mari wong sing dituju biasanya transit disit nang wit-wit niki keren kita ngomongin sawo niki ora apa-apa ya ora apa-apa cuma kan ini potensi disenengi nang go kroki ora apa-apa depan rumah ya ora apa-apa masalah kulo kuwatir matur niki mbok bali-bali padha mburi wit. Jadi kalau matur mandan kurang apik kalau ditaruh di depan rumah sebabnya ngereku mampu mampak tamu ngereku mampu mampak kerja rezeki selalu akan Muhammad termasuk nama hewan hewan nasi mandan kurang apik hewan nasi paling apik nek bapak ibu nek mas mas belajar ilmu kebatinan biasanya ngingune siji perputut loro suang suang itu kan banyak angsa. Biasanya nek ilmu kebatinan lari-lari belajar ilmu kebatinan biasanya main tambah pekar siji ngimu perputut loro ngimu suang simpan landep suang simpan landep nopi mbak banyak tumpangan ini dewa indra gimana sih tumpangan ini apa dewa berapa ya dewa berapa ini dari itu ya itu cuma ini suang banyak yang luar biasa singman dan kurang api ngalamat kurang api bukan kurang api ngimune tapi membawa alamat kurang baik kucing ibu perlu anak kucing yang rambut magelut orang cuy senduma meriah semua dan senduma apa? Meriah
bukan saya mengatakan kucing membawa sial ora, tapi kucing itu hewan paling peka, hewan paling cerdas. Kucing itu cerdas, mampu membaca hal gaib. Ana kucing reang, malah petakan-petakan. Ana kucing ribut, kucing gelung korot di selak-selak di pusat, selak dibuang. Orang lucu ya bakalnya sendu memberi priak. Saya tidak mengatakan kucing sana akan jenaki. Tinggi, karena si mampu nyangga kucing, mampu melihara kucing, hanya akan jenaki. Ngalam elek biasanya dipegang oleh bu kucing. Ini kucing. Jengkel kucingnya, kucingnya jengkel. Bukan saya mengatakan minum kucing orang ini. Kucing kesenangan kanjeng Rasul, kanjeng Nabi, iya. Tapi saya matur yang namanya kucing hewan paling peka, hewan sing peka, hewan sing mampu membaca meripat ibu tajam, meripat edak tajam. Ketika kucing gue ribut, reang, gelemburan, gelemburan, berarti nangkor anak barang-barang sing kurang ha. Oke, termasuk tadi, nek bapak ibu anak kucing gelut kerah kok ora selek-selek di pisah, ora selek-selek di pendungan di kurat, bakal yang monggo anak penyakit, bakal yang beri yang orang itu monggo dibuktikan. Saya orang Jawa menangi menanti titik ngilu kucing, alhamdulillah. Tapi nomor-nomor cuma kuat-kuat sanggani, kuat apa? Kuat sanggani. Ngilu kucing ya api, cuma kudu mampu dan kuat sanggane. Secara kesehatan ya juga kurang baik. Bulu kucing ambrol, bulu kucing ambrol. Ketika di kucing di keroni, di ulu-ulu ya pada kucing lucu, oyen, kalau mereka kayak oyen, oyen ya. Kuda biasa nang kucing juga. Kuda gemes nih karena kucing. Karena kucing gak saya orang gemes. Iya kucingnya belum mudun. Coba deh ini. Niku bukan kita melarang kucing ya, tapi sing duwe kucing kudu kula matur kudu ngerti bahwa kucing hewan paling peka. Ketika anda ribut-ribut sing duwe kucing kudu bisa peka, bisa maca apa sing diwaca nangku kucing. Hewan terpeka adalah kucing, mampu membaca alam ukuran api kucing tidak pada di sini karena sing duwe umat sing duwe kucing juga lebih harus peka daripada kucing. Oke, coba nyeki. Kuna senang kucing, kuna nama ya anak kucing. Karena kan kuna buatan ngingu pada betah ngumat. Pada betah ngumat sing duwe. Coba nyeki. Saya cuma mau cerita tentang kucing nyeki, tentang hewan-hewan terkenal. Wong Jawa, sekali lagi Wong Jawa. Mas-mas, gak ada kematinan, ngingu terobro. Biasanya gampang oleh kabar bapak dekat, kabar contoh kubah di Pulau Komodo. Saya sedang belajar tentang Jawa dan Islam. Saya mengatakan seperti ini, Islam mendalam, Arab di Garam, Jawa di Gawa Barat, diwet umum Jawa, Kora Ilang, Jawa. Nih, ala bunga. Amin. Salam ala Muhammad. Amin. Ya, ini. Sici, jaga lesan. Penyakit gara-gara ngomong anak, penyakit gara-gara perilaku dan direk juga anak. Sing nomor loro, orang yang dirindukan surga ni Allah adalah siapa? Wasani qari'ul Qur'an. Golongan nomor loro orang yang dirindukan surga ni Allah adalah wong sing ngelenggahi kesatrian Madukara. Madukara satria sinten? Raden Arjuna, Raden Jangoko. Kok bisa guys? Sing jenenge Madukara. Madukara, mad bacaan panjang. Madu manis rasane, koro Al-Qur'an. Mad bacaan panjang, mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jadis munfasil, mad bacaan panjang, madu manis rasane, koro Al-Qur'an. Wong sing seneng langgungkan Qur'an, seneng maca Qur'an, madu koro kesatriane Raden Jarmoko, fa innal jannata hiyal makwa, swarga sing dadi panggonane. Raden Jarmoko, mulai saya belajar wayang kita semuanya, lari-lari yang ke saya bukan anak jalan Pak Baraji, saya bukan anak jalan, saya bukan terah dalam, tidak ada samsak sama sekali, tidak ada terah dalam. Saya modelnya model cinta karo wayang, model seneng karo seni, tidak ada satu pun dari keluarga saya, jangankan dalam, bong seni pun saya tidak
ada, tapi saya cuma seneng karo wayang, maka saya dibeli. Kowe dadi gelem ora apa-apa nang, tapi dadi dalang sing koyo sunan Kalijogo. Sing pripun Mbah Kyai? Siji, yang namanya Sunan Kalijogo kuwi adalah murid e para wali, murid e Sunan Bonang, Bonang putrane Sunan Ngampel, Ngampel putrane Sunan Gresik, Gresik putrane Sunan Jumadil Kubro Duriya Kanjeng Nabi. Dadi ya dalang silakan, tapi sing kenal kelawan agama, dadi prinsip e kula, arek-arek yang saya maksudin saya belajar wayang boleh silakan. Pakat sini nabi tingkat kubu pulau, niku wonten tulir alir, wonten tulir, wonten layak, okay, wonten kemenangan seketik, wonten seketik tenang, di lari-lari belajar layak, monggo. Mas saya belajar layak, silakan. Tapi syaratnya sih, nopo maksudnya ngaji dulu. Utara kubu saya ada musola, ada tapeki, lari ngaji juz amma, kiro hati, ikhra Quran, belajar sholat, belajar adat, belajar tarafik, belajar tilawah, sebagainya. Nenggono, jadi seneng layang silakan, cekelan layang sebentar monggo setelah ngaji saya tes gue sekarang nyapa layang gimana sulit tes ngaji deh dulu monggo jajal ngaji dulu gimana sulit ketika sholat seorang dalam sholat terima sholat kok tapi ngimami sholat ngimami ya ngimami maghrib aja ngimami tuhur takbir roh dulu ngasal takbir roh maghrib apa ngisah apa subuh nadanya indah sholatnya bagus. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Ngerang sanggar puluh alit niko sepuluh wayang jen senang wayang siapa berputar cakal berputar nih berputar jeneng yang warna kaku daurun warna kaku ruku asopo siro daurun putar aja berdot ngomai berputar namanya Broto Seno baror tak saunan baror bagus tak apa nih saunan ati nih kung nek sholatnya apik anak bekas nih apa adab tata cara tata kerama nih kudu kecetel kono mong sembahyang apik kalau tangga si ngomong kasar ngomong apa sholatnya sholat apa olahraga cengkang cengking rok cengkang cendok maka hasilnya kok naik sholatnya apik diterima ciri-ciri sholat diterima adalah anak perubahan dalam bertetangga anak perubahan dalam bersahabat perubahan dalam berkeluarga tata keramanya apik kok jenengnya berputar mau namanya Broto Seno baror bagus tak apa nih saunan nanti nih kok naik bagus aku ini jelas akhlaknya apik karo tangga sama sinamacan gotong rayam pada hormat kehormatan Allahumma jimatnya berkudara lorok menggunakan kuku kukunya berkudara namanya kuku pangsono kok kuku kue kuat pangsa lima maka barang lawan debaran lima sekilat dan gontongan bar sholat lima waktu pun pada nyuntar Allah Rabbi Habli Minaw Sholihi nomor lorok dan jana berkudara jenengi gondo rujak polo bahasa Arab gedan rujak apa ola gedan besok rujak harapan yang datang apa sih teko barang pas bayang yapik fa'ola suarga negusti Allah berkudara orang bisa bahasa berkane apa sholat orang kena digali bahasa-bahasa apapun bahasa-bahasa ada orang kena mulanya berputar sifatnya berputar lupu manut apa anane orang digawe gawe janoko lesane apik janoko kan bocah cilik cili dur kering putih gondrong sedikit belakonane ngeset janoko lesane apik janoko tenaga usap terbangan di kokan jeng ibu berbundara gak bisa bahasa apa ane roh turunnya tegeran damari gunung mampat boleh kayu kum sesuai angin mari sekarang boleh terus kau perawi kau sarinya mana terbaik tanggung tidak panjang manut lugu karena terus sholat adalah lugu apa nana orang kena digawe gawe orang kena dikurangi orang kena ditambahi apa nane sol sholat coba takbir bahasa Arab orang kena bahasa Banjarnegara mana bisa takbir beda yang kulun jenengan wong pani belus monggo basa pani belus takbir karo basa pani belus Allah gede banget takbir bazar karo kena digawe gawe karo doro nunggu putine ape apa ana nek dapat suntara den bergu dan nek iya ora ya ora Broto Seno ya Gajah Seno ya Jagal Ilowo ya Pundut Bujogi si gede pangapurane kelawan aku kanjeng ibu wah Broto Seno kulo walaupun gering kulo seneng suara-suara gede lo belajar suara dalang suara wayang ini sapat SD SD ku belajar lomba adzan hati ku juara lomba suara siji mas juara siji mas ketane loro
tingkat RT, dilarang dong anak RT-nya. Dilarang anak RT-nya. Ayyalah saya. Ya, ini surat itu secara halus. Lo coba nih, ngoro, pom sing seneng mau cokur, lo asal baca dalam simaka, baca surat butuh gede, ibu, ubo warna lo walaupun cilik lo mau fan dari suara gede, malah saya yang mau fan, saya pelajari suara ibu Bu Karno, suara ibu Roro Polo, seperti ini. Latala. Jeling parto kok leblis lanang lagune ya bati coba umbo coba di nomor loro wong sing seneng maca Quran madu konsis masyarakat kali pelus Allahumma nomor telu wansanis mutimul jian golongan nomor telu orang-orang yang dirindukan surga ni Allah mut'im suka memberi jian jamak keja ikun wong sing pada kencotan wong sing pada kelaparan anak tangga sugih tanggane angel mangan rekas angel mangan wong sugih mau mripate pura-pura ora kupinge pura-pura ora ajangan yang bisa kecil-kecil wong sodako babar. Wong sing kaya kue besok nang orang-orang masyar merangkang kang kuburan wujudnya orang wujud menungsa dubrak wujudnya merangkang kang kuburan nang orang-orang masyar wujudnya tening Allah dicetak orang wujud menungsa utuh wujudnya wong sing ajaman yang zakat wong seterubah berbelas wongnya medek pendek bakhil bedekil wajah wil budani wong sing kaya kue besok nang orang-orang masyar aku sirai sajambe garing meripate sa terbang miring sa terbang miring petenge sa gunung sumbing sikile sa damen garing meripate sa terbang miring sikile sa damen garing Allahumma Siraisa bareng-bareng Siraisa jambe garing mripate sa terbang miring sa terbang miring watange sa gunung sikile sa mripate sa terbang miring sikile sa naik warisan Nabi Khidir lawan Badar waktu congol ini tumbuh cowok ini ono sanad ya iya Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari sugi pari Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri dan mengukur dari subuh di praktekan kita dari subuh pengurungan aku urungan teh urungan beda acan apa apa baru subuh bapak subuhan rambu baru subuh karena menteri mandiri sangat ingin jendul bapak ada mandiri dari ibu ne Allahumma katra kitri orang anak utut orang anak kopi orang anak kopi ibu ne jangan teh orang semur semalur Allahumma katra kitri wong duit tebelanja urung tipe Allahumma katra kitri wong duit tebelanja urung tipe Allahumma uba
bisa nyandang, bisa ngelibet, tapi bisa ngelibet. Allahumma ubat ubatmu kamu kopi naringan selamat. Allahumma ubat ubatmu kamu kopi naringan selamat. Salatullah salamullah. Pinggire kali belus perkara cekine, perkara cekine. Kapur barus temung bangkasur warga kali belus berkah panjang umur. Kapur barus nang pinggir sumur kali belus muka tambah makmur. Percaya bocah-bocah kae, bocah-bocah kocok-kocok niku. Joko Tingkir Bombay dapat. Aduh lah. Joko Tingkir baik dapat. Tingkir. Jadi keringan banjar negara, kalau aku dapat keringan banjar negara. Kulo matur, kulo tiga wawancara kalau ini Pak Julianto. Mas Juli, pripun iki? Lagi ngetren, Joko Tingkir mau bikin ke pripun? Iya bagus. Tidak ada masalah, bukan ada masalah. Tidak ada kontroversi, tidak ada kontroversi. Dan terus sehingga tiba perkaranya apa? Sehingga tiba perkaranya, sehingga wih lagu kenal Joko Tingkir, apa orang? Itu saja. Cici, sehingga wih lagu kenal Joko Tingkir, apa orang? Dari kata-kata itu tidak ada penghinaan. Mana ada kata penghinaan? Tidak ada. Joko Tingkir ngombe dawet. Jadi mau kenal apa? Kenal dawet. Dapat kayu dapat tempat negara segeranya selagi apa iya dapat kayu dapat tempat negara. Jadi kenal banjar negara dan kenal enggak dapat. Tidak ada kalimat penghinaan, tidak ada kalimat saru, tidak ada kalimat kurang sopan juga tidak ada. Saya mengatakan berarti itu pada konsol-konsol ini pun maksudnya ya tidak ada masalah, tidak ada. Cuma yang saya tanyakan cuma satu, sehingga aku kenal Joko Tingkir apa orang. Joko Tingkir murid di Sunan Kalijogo, nama aslinya Joko Tingkir ke Paraban, nama aslinya adalah Sultan Hadiwijoyo. Keraton yang namanya Keraton Pajang, nama nama yang namanya Mas Karebet Sultan Hadiwijoyo niku Pajang sing Cipang Hayu Penangsang. Joko Tingkir murid di Sunan Kalijogo, seorang kiai, seorang ulama yang pendekar niku Joko Tingkir Mas Karebet Sultan Hadiwijoyo. Wayang termasuk panjang, wayang ke Tuban dari Tuban dibawa ke Tembak, dari Tembak dibawa ke Pajang dulu, dari Pajang dibawa ke Mataram. Lakar Mataram di Pecamane, anak gagrak Solo, gagrak Jogja, gagrak Banyu Masan, gagrak orang gunung Kidul, gunung di beda lagi. Satu, saya cuma tanya, sing kawilaku kenal Joko Tingkir apa orang? Nomor dua, saya berterima kasih karena si kawilaku sebabnya, ya walaupun anak kontroversi, setidaknya barokahnya saya tidak suka membuat masalah, tidak senang kalau kontroversi, tidak suka. Saya apa-apa tak ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah barokah yang ala kue. Walaupun ya mungkin si kawilaku urung kenal Joko Tingkir ada masalah, setidaknya jadi muncul masalah kontroversi jadi wong-wong pada takon sapa sih Joko Tingkir. Apakah menghina boten? Pada pe karo kaya niki, Pak Edi ngombe dawet misal. Pak Haji Edi ngombe dawet. Apakah ada penghinaan? Tidak ada. Pak Haji Edi ya senang dawet wong banjar negara iki asal usule dawet. Jadi makanan tradisional lagi unggah. Jadi tidak ada masalah. Mana suka mempromosikan dah? Dapat tidak ada masalah. Sing dari masalah adalah ketika lagu itu dinyanyikan dengan sepele oleh anak-anak. Go tembangan dan bocah. Pak Haji Edi ngombe dapat muncul dapat. Ada masalahkah? Tidak ada. Tidak ada karena itu mana masalah orang anak. Sing tadi kurang sopan adalah ketika kalimat itu buat tembangan bocah-bocah. Pak Haji Edi diwa mios nopo kendaraan itu kendaraan bocah-bocah perlu butuh Pak Edi mobil tamat. Coba rasanya Pak Edi bagaimana? Tadi kita buat tembangan bocah-bocah. Senang.
ya senang, tapi juga bocah-bocah rodo kurang sopan. Dari kalimatnya tidak ada masalah. Bapak Haji Edi untuk dapat mobil dapat tidak ada masalah. Yang jadi perkara rodo kurang sopan adalah ketika kalimat itu dinyanyikan dengan sepele oleh anak-anak pada tembang-tembangan. Bapak Haji Edi berbawat rebut itu nama rumah Bapak Haji Edi lagi muncul. Bocah-bocah berlaku-laku. Bapak Haji Edi berbawat. Bapak Haji Edi berbawat. Apakah masalah? Tidak ada. Cuma ketika dinyanyikan dengan sepele, padahal itu tokoh besar di Roto kurang sopan. Mendumnya pada lagu ini banyak gue. Joko tinggir ngondeda watajak dipikir maraimu meduk. Ya? Dari kata-kata tidak ada masalah. Yang jadi perkara adalah, satu, saya tidak mau masalahkan. Saya paling tidak suka kontroversi, paling tidak suka membuat masalah. Udah kasih serut, mengetahui ceruk, perutan. Mengapa? Itu masalah kecil saja. Berbicara tentang agak kurang sopan ketika tokoh besar. Tapi saya juga tidak mempermasalahkan. Kenapa? Saya malah terlalu setidaknya yang bikin lagu memviralkan contoh tinggir ketika pada takon sapa kue cokok. Alhamdulillah. Ya, ini pentingnya kita ngasih perkara secara. Jadi wong badan golek nang Google makam jempol tikir, silsilah jempol tikir. Jadi kenal kebo kenongo, jadi kenal kesekabe, di luar biasa. Sunan kali cukup kawe wayang, sunan bonang kawe kamala, sunan dasar kawe tembang mau copat, sunan dasar punya murid sunan kali cukup, kali cukup punya murid beberapa di antaranya adalah tikir kemanahan, kemanahan keraton Mataram menggunakan betul Mataram. Islam Kudul Mundi, Kudul Jogja Karo, Solo. Kemudian satunya lagi diantaranya Munculan Kali Joko, ada yang namanya Mbah Cokro Joyo. Joko Tiger nama Paraban, Sunan Desan juga nama Paraban, Kali Jaga juga Paraban. Uli Luwace, aslinya Paraban, nama aslinya Uli Michael. Michael lah, Michael Edi Purwanto ya, luar biasa. Michael Jackson, ya. Coba niki Michael Jackson, Jakarta Selatan dan ini. Coba niki, masya Allah, apa boleh boleh tidak ada masalah. Saya paling tidak suka kontroversi. Saya paling tidak suka kegaduhan. Saya nak apa pak? Kualiti apike. Alhamdulillah, saya satu, saya cuma mempertanyakan. Sekali lagi, benar benar segera porak. Nomor dua, setelah kenal, saya berterima kasih. Apa? Setidaknya bikin lagu itu walaupun tadi karena ketika tahuan, oke tidak masalah. Tapi setidaknya ketika baru kaya adalah ngomong pada tidak ada masalah itu, kemudian ngomong pada takon, pada tanya, pada kenal kalau Joko Tinggir. Itu nama Paraban, nama Paraban. Joko Tinggir nama Paraban. Jadi Wijoyo, Mas Karpet, nama aslinya. Panembahan Senopati juga Paraban. Nama aslinya adalah Sinten Danang Sutawi Joyo. SBY juga Paraban. Nama aslinya adalah Pak Susilo Bambang Yudo. Cuma ini Gus Dur ya Paraban. Nama aslinya adalah Sinten Kiai Haji Abdurrahman Akhir. Cuma ini Kali Jatuh Paraban, Raden Mas Zahid. Bonang Paraban, Makhtum Ibrahim. Derajat Paraban, siapa namanya? Syed Syarifuddin Raden Rosin. Sunan Ngampel Paraban, namanya adalah Syed Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Sunan Gresik Paraban, namanya adalah Maulana Malik Ibrahim Mas Morobondi. Syed Jumadil Kubro Paraban, namanya adalah siapa? Syed Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Syed Subakir nama Paraban, namanya adalah Syed Samsuddin Al-Wakir Al-Farzi. Wong Jawa untuk Dewan Nocorok, kok nama? Gampangan yang harapan ya adalah sesu terakhir petilasannya dengan gunung tiga nama gelang sinumbal tanah Jawa. Coba Baca Projoyo nama asli harapannya adalah Sunan Gesang punya murid namanya Pangeran Benowo. Murid Pangeran Benowo namanya Pangeran Sambulasem. Mudil imune kepada Baca Baratuban, kepada Basok yang Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Solotiko, kepada Mbak Khairat Bagareng Berwadadi, kepada Mbak Ashari, kepada Wakadratu Syekh Hashim Ashari. Mereka mungkin ku pulut jenengan sami orang ribut perkara wali sana, orang ribut perkara jasin tahlil kirim Tuhan, mereka ngerti silsilai, mereka penting ngaji, ngaji penting, tapi juga ngaji putus sejarah, biar kelesen pulut jenengan orang segampang-gampang ngomong tahu, ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kafir, fitnah kepada orang lain, menyesal kepada orang lain. Kenapa ada kalimat itu? Kafir dewe kadikateke yen isi kotor hati akalek.
kotor hati atale. Ada nih belo, coba mas, ada nih belo. Kita kelingan Jawa. Ada nih be, belo. Salon alon, ada di kita. Kenal gendik, kenal karo payang, kenal karo sejarah. Maka saya mencari lain masyarakat. Balik dulu, sponsor-sponsor dulu mas-mas, bang-bang. Suryo dan Lulu disupport dari Pak Juryanto, dari Mbak Haji Edi, dan Ibu Haji sebanyak pun dan ada di kita yang ngaji di gedem mantep tapi juga tidak melupakan sejarah termasuk anak-anak sejarah kubur dan ini jadi cerita tentang kebumen, itu lagi cerita ini kali bagi semua lagu dia nanti kok, gue anak kiai, anak putu nih di kamar yang kuburan turun pada dona lagi anak mau ngelanang, urun dua motivasi gue busuk udah bocor dari mana ini lah bocor kongguan lah bocor mau ngapa cepat aja gue nanti gue motivasi gue kok bocor nah ketika kayak gue bahagia gue dilarang ajak anak kutu mari kuburan jaro kubur pada donan dan kuburan dilarang ketika kau dari samping kuburan kamu tuh mau ngelarang jomblo nih tapi jadi keduduk hati nih jadi keduduk hati nih jadi sadar bahagia apa mas kulo niki dereng nikah sebenarnya apa kulo rumana motivasi go bojo tapi hari ini saya kedodok hati nih bakal kepengin bojo ya sebabnya apa mas padahal kulo orang ngomong apa-apa mungkin bang ya jeneng memang buat ketiga nama-nama lagi udah tapi kulo sing kerah tapi ya kok sebabnya apa jenengan gowo anak kulo tentang kuburan pada dongak nas sesampun cuma datang alam kukur jadi pertanyaan adalah ketika besok kulo mati sing dongakan kulo sinten sing dukung ke kulo sapa mulanya sing urung bojo dan pada usap dirik-dirik nyok aja ini mas bapaknya di ibu gitu nanti ditanggap tiga lagi yang bulan nah para bojo kapan gula kan sesuai dengan kitab bahayai kulo bojo dia tapi menawi sampun empat kriteria yang terpenuhi apa baik gue? Cici jaman duha bojoku ayu nomor loro waluha badane kecukupan nomor telu nasab duha turunannya wong apik nomor papate dinuha apik agamane ulang nanti tinggi-tinggi ibu gue nang kepengen di bojo apa nanti patah berkara gue tutup rambut gitu nih gue ayu nek terus badane apik terus turunannya wong apik terus agamane apik apa nanti dari guru nih gula buktakan dinam ilam hat orang pengen musik gaya gue ditambahin maning umpam maning nemu patang perkara nang di anak tambah nomor 5 apa nih ubah dari film rokok ya apa warna ya di dalam nemu sing ayu turunan nih wong api kalau nih badannya api agamanya bagus anak tambah nomor 5 dari film rokok jenengan apa orang mulanya jadi guru nih gula mulai bocor aja pakaian kriteria si jenengan mulai bocor anak kebutuhan anak kepenginan si memang ada di akhir adalah pakaian kepenginan ya pak ini pak jenengan ini pengelapan pak jenengan pak polisi bocok, wong lanang, pengen duwe bocok kebutuhan derek, kepenginan derek wong angel jodoh nih, gara-gara kakean kepenginan nih nek perkara kebutuhan, insya Allah Gusti Allah mesti marani kebutuhan kulo jenengan wong lanang, pengen duwe bocok, kebutuhan apa? Seje, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan, bukan kebutuhan wong lanang, duwe bocok, kebutuhan apa? Seje, yang penting bocoknya apa? Patol loro, urip dan yang kalau di batang, gue makan kalau di batang, gue makan Si C, betul, jelas gue normal nih, normal betul lorok, urip, telung, waras waras udah lebih sehat mana mau sehat, pernah waras tapi mau waras, seperti mana sih sehat, waras, akal, waras, hati, waras, pikiran, waras bulannya nek cara posisinya itu seger, waras artinya waras lebih dari sehat waras, waras akal dan sebagainya nomor apa taat pada suami ini yang khusus dengan kebutuhan berbeda dengan kepinginan
wong kue gede kecewa nih, mergane terlalu muluk-muluk harapan nih. Maka dalam Al-Hikam Ibnu Abdullah Sakandari, rumus bahagia gampang. Semakin tinggi keinginan kita, potensi kecewa juga semakin besar. Hati-hati, semakin tinggi angan-angan kita, hati-hati, potensi kecewa juga semakin gede. Wong gede kecewa nih gara-gara apa? Karena terlalu muluk-muluk harapan dan keinginannya. Misal, ketika saya punya keinginan, wong lanang biasanya nek pengen duwe bojo pas dak karo pepet dak, bapak ditakoni, "Bapak, mas ditakoni." Ditakoni karo kanca batir ketika duwe bojo jawabane padha. Duwe bojo ke priye, Mas? Ayu. Nyong duwe bojo sing priye? Ayu. Tukang bojo sing priye? Sing ayu. Mas sing priye? Sing ayu. Beda-beda. Nek wong lanang padha jawabane pasti duwe bojo sing ayu. Nek wong wadon beda-beda. Orang yang dulu, mari kita buktikan. Dulu, apa yang duwe bojo sing priye? Ditakoni sing ndelok sing gadran sing tengah sing bener suge mas ken contoh motor wis ngerti skincare sing apa mau suge sing jajane apa mbak lakonan sing gede gede ya ke apa sih ge ibune sing pengalaman sing eman lho Ibunya pengalaman soalnya sudah dibocok belanja ya, beli bocok sih emang enggak tuh ngapa kalau padanya menyakiti. Iya. Oh, ya itu berarti motif karena beda. Beda ada sih dengan sih ayu, ada sih enggak dengan ada sih suki, ada sih ayu sih suki, ada sih enggak dengan ada sih gede dua, ada sih emang ada sih wangi itu. Motif itu senangnya pengalaman sih pak, wangi bulan yang jenengan ya kuduan mas, jangan teorak kalau ngomong itu kan sudah apa, aduh jangan ngomong ya ngelakan gue putusin wangi, putusin pak wangi orang dosa sentik wangi jadi baik, sentik pak wangi, sentik rapi nomor bagus tuh bisa kiri-kiri sentik rapi, mang wangi, bisa wang sedep ini ya, ini kebutuhan wong gue gede kecewa ini gara-gara apa? Gara-gara terlalu tinggi angan-angannya. Ketika ekspektasi digasuh dan khayalan yang terjadi, maka sakitnya tuh di sini. Maka orang yang cerdas adalah orang yang dengan sepele mampu mengucap matur nuwun dan orang yang sederhana mampu mengucap matur nuwun. Kok bisa? Contoh, orang desa seperti kula, seperti kita wong desa. Bar subuh pada gawe wetan kerunteng gawe wetan gawe kopi karo menteri seneng nginjet dulu kemudian karo udut dicus udutnya cus udut lewet ngomongin tahbidan bapo hanya dengan simpel sesimpel itu kita mengucap alhamdulillah. Lebih cerdas mana orang yang mampu bersyukur dengan hal yang sepele, kopi pahit karo 76 kretek pahpo bar subuh karo sikiran orepe ayem rumong soangan gunung ngerasa tanda yen iman sabar narimo najan pasang gabeti naktir sakit gabeti naktir sakit hanya dengan secangkir kopi wudhu kretek tapi ngucap mampu lesan ngucapkan alhamdulillah matur nuwun ya Allah jenengan sampun muripaken kula malih mripat kula saged melek saged ngeleng alam dunya padhang bathuk bisa ana kesempatan go sujud nembumen jenengan lesan bisa ngucap selawat bisa ngucap matur nuwun lidah ana rasane wong ngopi legine gulat panting kopi panasing banyu bisa ngrasakna legane apa saking rahmate jenengan hanya secangkir kopi karo kretek 76 niku mampu ngucap alhamdulillah dengan sepele saja kita mampu ngucap alhamdulillah berarti wong sing cerdas orang-orang yang hanya dengan hal sepele saja berani dan mampu mengucap lesan alhamdulillah lebih cerdas mana orang yang dengan sepele ini dengan orang yang muluk-muluk angan-angannya ya Allah kula bahagia
bahagia nek kula dadi bupati, kula bahagia nek kula dadi gubernur, kula lebih bahagia nek kula dadi presiden. Dadi dheweke mampu bahagia tapi nek tercapai keinginannya uripe sumpek nek keinginannya kurang tercapai, kurang bisa ngucap alhamdulillah nek keinginannya kurang tercapai, urip kaya-kaya langgam bahagia nek gara-gara tarpe terlalu mulukmu mulut ketika gagal jadi bupati, gagal jadi presiden, gagal jadi menteri, sakitnya tuh di sini. Kenapa terlalu muluk-muluk harapan dan angan-angan? Wong desa kados kula bagiannya sederhana, bapak-bapak sederhana bagiannya, sing penting medusen ana sukete kebone ya mangan, sapine ya mangan, anak bojo ya dipati ana bojo dipati, anak bojo ya pada mangan bae, bocah sekolah ya rong-rong iku mangan ibu ya mangan sekolah besar sambu wes itu saja rasa akan pernah warna kan ini nanya sesederhana saja anak-anak akan bosan mau mangan sekolah bocah ya akan belajar ke tang sepira sepira a sehingga berdus ya penting anak suka teh mau mangan berdus ya kayak kebunnya ya bade sapi ini ya bade bagian sederhana tapi mampu dan sederhana itu lesan mengucap alhamdulillah. Coba lebih cerdas mana orang yang dengan sepele mau alhamdulillah dengan orang yang angan-angan lalu tinggi kaya-kaya kulit tanpa bahagia nih kenapa lalu muluk-muluk harapan dan keinginan hanya ketika gagal dalam yang dituju sakitnya tuh di sini. Maka betul ketika ini alhamdulillah semakin tinggi angan-angan kita hati-hati potensi kecewa juga semakin besar, semakin kecil angan-angan harapan kita potensi kecewa juga semakin kecil. Gina bangi coba di sisi senang jaga lisan, loro senang baca Quran, telu memberi pada yang kekurangan, nomor papa teh shaumul ramadan, puasa ing dalam bulan ramadan, umpama gini yang bulan puasa yang ayo alon-alon dibayar Allahumma jadi perkara Jawa, perkara agama wong Jawa kuwi sakru pinter pak, mulane wong Jawa anak wayang, anak keris, anak apa saja itu budaya-budaya kita aja nanti hilang. Kulo tentu di memiliki ben bandar kelingan. Kulo kalau belangkon ben kelingan. Belangkon oleh kata itulah serangan solat di mawab waktu nanti nggak borjan anak kendini anak dan anak solawatannya di selama dalam ada bergerak Jawa di Jawa minum Wong Jawa orang hilang Jawa nih kenapa Wong Jawa Islam dimasukkan ke dalam tanah Jawa tapi orang hilang tanah Jawa nih ben orang hilang kita kulit nanti dari tanah Jawa Islam tetap telur menarik tunggal Jawa tinggal tapi ngarepe anak makroke pakji anak makroke patok ngarep bismillahirrahmanirrahim patok murid dengan kalimat soto kersani saking kersani Gusti Allah walaupun tengah kami itu ngejawa misalnya bakakung dipamiti anak-anak kutuk bakakung udah badai mangga Jakarta remode bakakung ngejaga gawis ngananan tetuhna si para selamat muka-muka nengkana langka apa-apa lagu mangkat, lagu itu tidak beri bergana apa? Ya tidak lah apa-apa rambutan lah apa-apa yang balik dan ketika Bang Agung dengan mau putuh hebat, Islamnya kecekel, agamanya kecekel jamannya orang ditinggal jamannya cara Islam ya cara Jawa tapi ulama dulu ketiga, ngarepe kudu ana bismillah berburi nih, sandana mari pangeran benar misalnya ya dulu pada mangkat, mari anak-anak misalnya oke kaki, kuda badai mangkat yang segini enang, ini merah-merah cokol siroi, bucok bismillahirrahmanirrahim aja tadi kalau kalian bismillah bismillahirrahmanirrahim ini cara ini mau coba hongko, hongko, trihongko ono giling sama kiblat papat tumpakan ini lembu putih seperti ini penjalin tinggal kendali ini pulau langan indah dan yang berkayangan ilu-ilu pada sepati baju ibarat salah saksi berikung belikung dulu pun itu ini rokak rokak aja rokak marah putuku sing ono tengere itu putih coh 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 ini ya ini bismillahirrahmanirrahim honggo honggo di honggo ono kirim sapa wetan kidul kula nalor cemen napa tumpakan ini lembu putih seperti ini penjalin tinggal kendali ini pulau lahan tindang dan yang berkayangan ilu-ilu panas pati baju tanda sasu saksi bebek kumil gendruwo kunti tuyum dekowo kakin robo aja gawe ganggu aja ngerok marah putuku sing ono tengere itu ku putih coh coh
coping teluk karena ini ku sengenam mangkat ajar ku kan teluk tindak muka-muka ku yang jalan ketemu panggil kembang cempaka sing bekar sepayung agung gedene dari serangan lulus raharjo naku jantramu selamat 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 saking kersani Gusti Allah jadi ngarep ke sandarna pangeran balik ke disandarna karo Gusti Allah patok mereka mau mencoba orang ilang gimana orang ilang Islam yang mulai ini mau coba tinggu ini ya kalau nggak coba tinggu kita coba banget coba kita ngarep ini patroki pakiri ngarep budi bismillah budi nanti pakiri saking kersani Gusti Allah pun mereka berkaitan jalan turun karo Gusti Allah gimana mau gini mau mencoba aja ilang jawab ini sekarang namang kan buka-buka seliramu ini margi apaduk kembang cempoko sing megar sapayu agung gede ini tapi serono lagu jalan teramu torok 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 tak kayak kongrak lah ya kayak rok rok ono cara nedak wang kelawan budoyo umbang mane koyo sunan kali tapi joko tuh kali penus pitu ture mlebu ati ora kroso tuntunan komo bisa diamal no wes kampung ben rikolo zaman semono ake moro matungoso nyembah berawono bajo sanyar laku musrik ditinggalno ojo Oh, it's okay.